Steak daging sapi ala Wak Hengi. Assalamualaikum. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya. Oke, terima kasih. Ini bahan-bahannya untuk buat daging steak ala Wak Hengi. Daging steaknya Wak pakai daging sapi ya. Buat bumbuin daging steaknya Wak pakai lada, pakai garam, sama pakai jeruk kayamon. Ini ladanya, ini jeruk lemonnya. Dagingnya siap dimarinate dulu ya, direndam supaya meresap. Lemonnya, garamnya, ladanya juga. Sekarang lemonnya diperas, diiris dulu, terus diperas, masukin ke dalam daging steaknya. Setelah diperas kasih jeruk lemon, dagingnya dipijit-pijit dulu biar makin meresap. Setelah kasih jeruk lemon, dikasih garam secukupnya. Sama seperti dikasih jeruk lemon, dagingnya dipijit-pijit dulu biar meresap ke dalam daging. Setelah kasih garam, baru kasih lada. Sama secukupnya juga ya. Jeruk lemon secukupnya, garam secukupnya, lada secukupnya. Ini namanya dimarinat. Direndam supaya meresap. Berapa menit di marinatnya sesuai dengan kualitas dagingnya ya. Setelah beberapa menit di marinat, siapin buat digoreng di dalam teflon. Teflonnya cukup dikasih mentega sampai dagingnya matang, baru diangkat daging steaknya. Ini sudah di marinate ya, sudah dikasih lemon, garam, lada, sudah direndam sampai meresap. Siap untuk dimasak daging steaknya. Kompornya dihidupin, teflonnya disiapin, menteganya taruh di atas teflon, diratain. Sudah panas, baru masukin daging steaknya ke dalam teflon. Dibolak-balik sampai dia merata matangnya. Setelah matang baru diangkat daging steaknya.
dagingnya dibolak-balik ya, biar rata matangnya. Dibolak-balik. Simple steak ala Uwak Heni. Alhamdulillah jadi, Allah ya Karim. Plating. Ini daging steaknya Uwak ambil secukupnya. Ini saus buat daging steaknya Uwak pakai ini. Kasih sampai merata secukupnya. Ada wortel, ada kentang, dikasih lada hitam. Jadi steak ala Uwak Heni. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu. Like, share, and comment ya. Oke, terima kasih. Hai guys, selamat mencoba ya. Steak ala Uwak Heni. Terima kasih yang sudah subscribe, like, share, and comment. Terus dukung channel Uwak Heni ya.